ada kesucian yang sempurna tatkala di dalam diri ada kesalahan. Untuk membasuh jiwa dari kesalahan, marilah kita saling memaafkan. Berbuat khilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya fitrah adalah tujuan. Di hari yang fitri ini, marilah saling memaafkan satu sama lain. Di hari yang fitri ini juga, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang lebih baik lagi. Dalam beningnya hati ada secuil benih prasangka. Dalam santunnya ucapan ada kalanya hilap tak sengaja. Dengan kerendahan hati mohon maaf dari segala kesalahan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.